Thank you.
Khaliqul alam.
Bisa Bu? Bu? Bisa? Ayo bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Tuhan. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah bapaknya, Mekah kelahirannya. Ayo bareng-bareng. Muhammad namanya, Ding-ding-ding. Aminah ibunya, ding-ding-ding. Aturannya itu kan? Abdullah ayahnya, ding-ding-ding. Mekah kelahirannya. Jawab ya. Nah, lanjut ini. Abu Thalib. Oke. Ulang. Kakeknya apa? Mamanya? Mama. Ya, mamanya ulang lagi. Abu Thalib. Abdul Muthalib. Abu Thalib. Mamanya Abdul Muthalib. Kakeknya Siti Fatimah. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Tuhan. Siti Fatimah anaknya, Siti Khadijah istrinya. Siapa Nabi kita? Betul. Harus tahu nama Nabi kita. Tetapi banyak di antara kita, anak-anak kita yang kadang-kadang belum ngerti nama Nabi. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan pelajaran yang lain. Yang perlu kita ketahui, sekarang anak-anak kita sibuk dengan HP, sehingga melupakan belajar makrifat kepada agamanya sendiri. Tadi masih banyak anak-anak yang rukun Islam sebagai apa, rukun iman juga belum apa. Seharusnya anak-anak segitu itu sudah di luar kepala. Tapi kenyataan memang kenyataannya masih banyak anak-anak kita yang belum hafal tersebut. Nah, untuk kita semuanya sebagai seorang muslim, kita harus paham kepada Kanjeng Rasul. Allah saja, Allah saja sangat cinta kepada Rasul.
Mari, ada beberapa ayat sebagai bukti Allah memuji kepada kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Tuhanin Raji. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Satu. Allah berfirman, innaka sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Allah sebagai Tuhannya memuji kanjeng Nabi. Tuhan memuji kepada umatnya, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Allah mempunyai akhlak yang agung. Berarti Nabi betul-betul adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Saya unjukin. Salah satunya misalnya, ketika Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, umur 35 tahun, itu di Arab, di Mekah terjadi banjir. Jadi banjir gak di metro aja, Pak Emi, kota kecil. Ya toh, kalau di sini banjir keluar tuh kolam. Mekah dulu juga pernah banjir, Pak. Kapan? Ketika Nabi umur 35 tahun. Dengan banjir yang besar, ternyata mengakibatkan salah satu monumen penting di Ka'bah terpental dari tempatnya. Apa itu? Yang disebut dengan Batu Hajar Aswad. Batu itu dipocok Yamani itu, kalau orang mendekati ibadah haji itu dari pocok Yamani tersebut hancur ke tangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai untuk menjalankan tawaf. Nah, waktu itu batunya itu terpental terbawa arus air. Maka diadakan suatu keputusan, adakan kerja bakti membersihkan gorong-gorong. Pak Lurah ya, Pak Kepala Desa, sini bersihkan gorong-gorong supaya tidak banjir. Sama sudah ada kerja bakti di zaman Nabi juga. Setelah kerja bakti selesai, maka tinggal menempatkan Batu Hajar Aswad itu pada kembali. Batu itu memang mulia, dianggap mulia, dan kita orang yang berhaji juga pengen nyium Hajar Aswad. Itu jamaah haji itu juga pengen mencium Hajar Aswad. Ibu pengen nyium Hajar Aswad? Pengen gak? Pengen. Tapi harus ke Mekah. Biayanya mahal, 40 juta. Kemudian nunggu 20 tahun. Pengen cepat-cepat ke sana? Pengen cepat-cepat nyium Hajar Aswad? Pengen secara cepat pengen nyium Hajar Aswad? Betul? Kalau pengen betul, nanti malam cium jidatnya bapaknya. Cium jidatnya suaminya itu. Kok jidat suaminya? Kata Nabi, kalau pengen nyium Hajar Aswad itu sama diisrofkan dengan nyium jidat suaminya. Itu sama dengan nyium Hajar Aswad. Jadi nanti pulang, Pak, buka lebar-lebar jidatnya, suruh dicium sama istri, sedekah sama istri, Pak. Suruh dicium, katanya istri pengen nyium Hajar Aswad. Lah, kerja bakti.
maka diadakan keputusannya adalah siapa orang yang tadi datang duluan di pagi hari ketika kerja bakti, dia yang berhak mendapatkan kemuliaan untuk mengangkat hajat aswad dari tempat terpentalnya itu kepada tempat semulanya. Maka dicari siapa pertama kali datang pagi-pagi kerja bakti. Ternyata ditelusuri-telusuri, tidak lain tidak bukan yang datang pertama kali adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang senang banget. Ternyata dia tuh orangnya yang mendapatkan kemuliaan. Pertanyaannya adalah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan tersebut, apakah dipakai sendiri? Tidak. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan untuk membawa, mengangkat hajat aswad yang dimuliakan itu, apakah dibawa sendiri? Tidak. Ternyata beliau membagi kemuliaannya kepada orang lain pula. Akhlaknya lain dengan kita. Kalau kita dapat sembako sekarung dari kepala desa, kira-kira dibagi-bagi gak? Dibagi-bagi gak? Popong sendiri sampai rumah. Dapat kupon 5, diambil semuanya kita. Nabi enggak. Gimana caranya? Nabi menggelar kain segi empat. Kain segi empat digelar. Bapak-bapak, ketua kabilah-kabilah, silakan dekat saya. Enggak, Pak Muhammad, silakan ke sini, Pak. Satu di kang ujung sono, satu di kang kain ujung sono, satu ujung sini, satu lagi ujung sini. Empat orang kepala kabilah di Arab. Terus silakan bapak pegang ujung-ujungnya. Saya angkat batunya ya. Saya angkat ke sini ke atas kain. Sudah, ayo kita bapak bawa barang di atas barang tempat hajat aswad semula di bawah barang. Kemudian setelah nyampe dekat sana, Nabi yang mulia tersebut mengambilnya dan menaruhnya kembali di tempat hajat aswad tersebut. Masya Allah, akhlak itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, akhlaknya innaka ala khuluqin adzim. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Masya Allah, Pakku. Nabi Muhammad itu manusia, Allah itu Tuhan yang menciptakan beliau. Tapi Allah sendiri bersolawat Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alannabi. Allah beserta para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Betapa agungnya. Maka yang ketiga,
Allah juga menyuruh kepada kita halayak muslim khususnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka hai manusia orang beriman, sungguh ada dalam diri rasul itu ada suri teladan, contoh yang baik buat kehidupan kalian di muka bumi ini. Maka kiblat kita, contoh kita, teladan kita hanya beliau panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib hukumnya kita untuk bermakrifat kepada beliau. Artinya apa? Wajib hukumnya kita mengenal kepada beliau dan keluarganya, sehingga menambah cinta kita, mahabbah kita kepada beliau. Satu. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia. Sama dengan kita. Kita makan, beliau juga makan. Kita minum, beliau juga minum. Kita tidur, beliau juga tidur. Sama manusia semacam kita. Tetapi beliau bukan manusia biasa. Beliau bukan manusia biasa, tetapi manusia luar biasa. Mana buktinya lagi? Satu. Konon menurut penjelasan hadis sahih, Rasul itu hidupnya enggak pernah menguap. Beliau itu enggak pernah menguap. Tahu menguap? Menguap tahu menguap? Apa menguap? Hah? Amuai. Apa bahasa ini? Amuai. Amuai. Amo. Menguap amo. Menguat atau angom itu jelek atau bagus? Jelek. Jelek. Kadang-kadang ada orang yang dibikin-bikin angomnya. Angom itu perbuatan jelek. Kata Nabi, angom itu datangnya dari setan. Maka kalau ketika kalian angom atau menguap tersebut, tutupi mulutnya dan tekan, jangan sampai jadi menguap. Tutup. Jangan diumbar malah enggak. Energinya gak ada amok. Tekan dan jangan sampai amoknya jadi. Karena apa? Karena muak itu adalah datangnya dari setan. Nabi gak pernah muak, sedangkan kita. Sedangkan kita tuh sudah ada pada muak kan? Ya, sudah ada yang mulai muak. Muak tanda apa? Ngantuk. Ngantuk kenapa? Kurang tidur, kebanyakan tidur juga muak melulu. Kenyang, muak. Kurang kenyang, muak. Kurang tidur, muak.
kebanyakan tidur? Muak. Intinya muak itu datangnya dari syaitan. Maka tolong ketika muak, kami Nabi tekan mulutnya, jangan jadi menguap saja. Yang lain dengan ketika kita bersin. Ketika kita bersin, kata Nabi, bersin itu adalah nikmat dari Allah. Kenapa dikatakan bersin itu nikmat dari Allah? Bersin itu adalah mengeluarkan virus-virus. Ketika kita bersin, virus yang ada dalam tubuh kita keluar. Maka orang-orang yang sedang pilek, flu, itu sering bersin. Bersin flu. Kenapa? Karena orang flu itu masih ada, dia di dalamnya ada virus flu-nya tadi. Maka banyak keluar, banyak bersin yang keluarkan virus tersebut. Maka adabnya kata Nabi, orang-orang yang bersin ucapkan apa nana? Alhamdulillah. Ya toh? Ketika kita bersin, alhamdulillah Rabbil alamin. Itu akhlaknya Nabi. Jangan diganti dengan ucapan yang lain. Jangan. Itu ucapan yang tidak mendidik, yang tidak ada maknanya. Kembalikan kepada ajaran Nabi tadi. Kalau bersin, ucapkan hamdalah alhamdulillah. Tuh, ketika bersin. Ketika saya bersin, alhamdulillah. Ustaz ini mengatakan apa? Jawab apa? Ya rahamu Allah. Ikut dia mendoakan ya rahamu Allah. Saya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ustaz ini dekat saya, ya rahamu Allah. Mudah-mudahan sampai mendapatkan rahmat dari Allah. Indah kan? Saya yang sudah didoakan, berdoakan kembali. Ya tak? Ya, dikumulullah. Mudah-mudahan sampai mendapatkan petunjuk dari Allah. Indah akhlaknya itu diajarkan kepada kita. Lain dengan bersin. Jadi Nabi tidak pernah menguap, sedangkan kita sedikit-sedikit menguap. Yang kedua, katanya Nabi juga, badan Nabi itu, keringatnya Nabi itu enggak bau. Keringatnya Nabi enggak bau kayak kita. Badannya Nabi, keringatnya Nabi itu bau minyak kasturi. Sedangkan kita, kalau kita keringetan habis macul, baunya apa, Pak? Bu? Ibu habis masak, sudah masaknya pakai BH doang, terus bawahnya juga pakai rok doang, gitu. Terus panas-panasan di dapur, keliwiran-keliwiran itu keringetnya. Ya, untung gak nyemplung ke masakannya itu. Baunya apa baunya? Bau asin. Sedangkan Nabi bau minyak kasturi, wangi baunya. Maka pernah pada suatu hari, ketika Nabi hampir wafat, Nabi membuka kisos. Apa kisos? Balas
kekerasan. Takutnya Nabi ada orang-orang yang pernah disakiti, nanti menuntut balas. Nabi membuka kisos, suruh mengambil cemertinya, pucuknya tersebut. Ya Bilal, tolong ambil cemerti saya. Akhirnya Nabi membuka mengatakan, siapa orang yang pernah saya sakiti, maju ke depan untuk membalas kepada saya. Wah, diam semuanya, tidak ada yang berani untuk menjawab. Ada salah satu pemuda preman, mantan preman cibogo. Saya ya Rasul. Wah, orang-orang pada tribukan semuanya. Masya Allah, ini orang gak tahu diri banget, sama-sama Rasul pengen balas dendam. Udah, yang lain dia, ini urusan saya dengan dia. Maju sini, anak muda. Apa yang ingin kamu katakan? Ya Rasul, ketika waktu itu kita berangkat perang bareng-bareng ya Rasul, Anda naik kuda, sedangkan saya ada di samping kuda sampean. Terus waktu itu sampean membawa cemeti dan cemetinya dibunyikan dan disautkan oleh sampean. Terus secara tidak disengaja cemeti itu kena saya ya Rasul. Oh, bagus kalau begitu. Ini cemetinya. Boleh dipegang oleh sahabat tersebut ingin balas dendam. Ya Rasul, waktu itu Anda dalam keadaan, waktu itu saya waktu itu dalam keadaan tidak pakai baju. Terus ya kalau memang dulu saya nggak pakai baju, berarti baju Anda dibuka ya Rasul. Baik, maka dibuka baju Rasul, kelihatan putih dan halus serta wangi badan beliau. Sekarang Ukas, namanya Ukas, sekarang jalankan, jangan lama-lama, cepat jalankan kisos sampean kepada saya. Nah, orang-orang pada melotok semuanya itu. Akhirnya ketika Rasul buka baju, sudah dibuka bajunya, si Ukas tadi kemudian dilempar cemertinya tersebut dan kemudian memeluk badan Rasul tersebut. Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk kisos, tapi beliau ingin memeluk kepada beliau. Masya Allah. Kenapa melakukan ini Ukas kepada saya? Karena hamba ya Rasul pernah bersabda kepada kita, siapa orang yang pernah memeluk badan Rasul, siapa yang pernah bersentuhan dengan badan saya, insya Allah diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Baru bersentuh saja dengan badan Rasul, diharamkan jasanya disentuh api neraka. Untuk itu ya Rasul, saya ingin memeluk Anda sepuas-puasnya, ingin mencium badan Anda sepuas-puasnya, agar saya bersama Anda di surga kelak. Masya Allah. Pengen apa? Itulah kemuliaan beliau. Ya, baru bersentuh aja jaminannya masuk surga bersama beliau. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa badan beliau begitu suci atau badan beliau tidak berbau, baunya minyak wangi? Karena beliau adalah maksum. Apa maksum? Maksum beliau terhindar dari dosa. Beliau tidak punya dosa, maka badannya bau wangi. Sedangkan kita
bau cut. Berarti menunjukkan bahwa kita masih banyak dosa, kita masih banyak kesalahan, masih banyak dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun sesama kepada manusia, maka kita masih bau. Beliau yang sudah maksum aja, beliau mampu bersabda, wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah 100 kali. Nabi yang sudah masuk 1 hari sanggup untuk membaca mohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Sesungguhnya kalau kita memang mengakui masih banyak dosanya, kita seharusnya lebih daripada 100 kali. Sudah berapa istighfar kita sehari? Sudah berapa istighfar kita setiap hari? Alhamdulillah. Silakan kita tinggal meniru dan mencontoh kepada Kanjeng Rasul. Yang terakhir, sebagai suatu kesimpulan, bahwa malam hari ini saudara-saudara kita, Pak Ustaz Emi beserta para jamaahnya berkumpul iman di Musola Al-Awabin ini, senang rasanya mendengarkan sahir-sahir hadro tadi. Itu cuma kurang satu tadi, Ustaz. Kurang satu, gak ada yang joget. Tadi gak diurut Pak Faisal, sudah joget. Insyaallah enak tadi kan ya. Saya senang sekali. Saya senang hadroh. Sama sih senang hadroh. Daripada marawis saya senang hadroh. Tapi belum bisa hadroh kan. Senang dengerin. Ya senang dengerin. Nah, suasana semacam ini di masjid kita berkumpul, di musa berkumpul, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, rasanya indah dan rasanya tenang kita berkumpul di musola semacam ini. Inilah harapan kita, harapan umat muslim agar umat muslim senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan gampang kita nyalahin tetangga kita, jangan gampang kita nyalahin saudara kita. Tadi Pak Wakil kita sudah wanti-wanti, jangan gampang suka membit kepada ajaran orang lain. Belum tentu yang kita salahin tadi orang yang salah, belum tentu malah kita adalah orang yang salah daripada dia. Yang kedua, kita bukan Tuhan, kita bukan Allah yang menghakimi. Yang menghakimi, yang wajib menghakimi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amalan kita diterima atau tidak. Kita tidak pernah tahu ibadah kita diterima atau tidak. Kita tidak pernah tahu sholat kita diterima oleh Allah atau tidak. Kita belum tahu amalan-amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum. Yang penting kita jangan suka sok nyalain orang lain. Nah, yang ingin saya katakan sebagai terakhir, yuk kita jaga persatuan dan kesatuan di antara kita, wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di metro ini, bersatu di musola Al-Awabin ini. Ya, yang penting di antara kita adalah berbeda, boleh berbeda, tetapi kita bukan untuk membeda-bedakan. Kita boleh berlainan, tapi kita bukan untuk melain-lainkan orang. Saya kira kita setuju, sholat kita sama. Sholat subuhnya berapa di sini, Pak Ustaz? 2. Di sini berapa? 2. Saya juga 2. Sama. Sholat duhurnya berapa di sini? 4. Di saya juga 4. Di pondok berapa, Ustaz? 4. Sama kan? Sholat maghribnya di sini berapa?
Tiga, bisa juga tiga, sama. Di Arab berapa? Sama juga. Yang beda kadang-kadang cuma furu-furunya doang. Sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Bagi yang doyan pakai kunut, yang monggo. Yang tidak doyan pakai kunut, jangan nyala-nyalain yang pakai kunut. Sudah, yang penting sholat subuhnya dua rakaat sama, salamnya terakhir sama. Soal zikirnya beda, silakan. Silakan. Yang penting yuk kita sama-sama mengisi musola ini dengan berbagai kegiatan ibadah kita. Kalau toh kita beda, biarin masing-masing. Yang menjadi harus kita tanamkan adalah semacam di antara kita itu ada niat bareng-bareng, ada niat kesungguhan kita untuk mengisi musola ini agar apa yang kita bangun musola ini akan terwujud sebagai suatu lahan beramal kita. Jangan sampai kayak sabda Nabi, saya tiala nasi zamanu, akan datang kepada manusia nanti pada suatu zaman. Ya tabagaunal masjidah masajid, mereka berlomba-lomba membangun masjid atau musola di bagus-bagus ini. Akan tetapi la ya'murunaha illa qalilan, sedikit di antara mereka yang mau memakmurkannya. Saya tanya ini warga metro, mau memakmurkan musola enggak? Mau pengen masuk surga enggak? Pengen dapat pahala enggak? Isi musola, isi musola, makmurkan musola kita. Kalau toh kita ada semacam perbedaan, singkirkan perbedaan. Butakan mata kita kalau ada perbedaan. Jangan dilihat perbedaan tersebut, lihatlah persamaannya. Insya Allah, kalau kita ada niat untuk mengisi musola ini bareng-bareng, Allah akan mewujudkan kepada kita yang punya tekad dan istiqomah meramaikan musola kita dari sholat wajibnya dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sing-singkan perbedaan-perbedaan yang menyertai kepada ikhtilaf, yaitu persengketaan. Karena kan kita paham banget di antara kita masih banyak perbedaan di antara kita di sini di perumahan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Batak, ada yang orang sini asli berkumpul di sini, ada yang ilmunya berbeda-beda, ada yang sudah tinggi ilmunya, ada yang baru belajar abatas, berbeda-beda. Jangan kita yang sudah pinter gampang menyalahkan yang belum bisa, yang belum bisa jangan minder karena belum bisa. Semuanya berkumpul di sini dalam rangka kita menjaga persatuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Insya Allah kalau hidup kita mau berkah, berkah, berkah kita, berkah musola kita. Jauhkan, sing-singkan perbedaan ikhtilaf tadi. Ini pesan saya yang terakhir ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saya berkali ya. Tidak banyak ya, hanya sebatas dua kata. Yang penting ini menjadi suatu bahan pikir bagi kita, evaluasi bagi kita. Kita adalah sama-sama bangsa Indonesia, kita sama-sama sebagai warga Indonesia, warga umat muslim, harus kita bersatu, berpadu dalam kita menjaga persamaan di antara kita.
mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.